Seorang petani milenial di Majalengka berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil dengan cuan hingga puluhan juta rupiah sekali panen. Dalam satu kali panen biasanya menghasilkan 30 hingga 40 kilogram anggur Brazil dengan harga jual sekitar Rp200.000 per kilogram. Di lahan sekitar 1,5 hektar ini, seorang petani milenial Deden Purbaya, warga Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil. Deden mulai membudidayakan anggur Brazil sejak tahun 2016 lalu dan pertama kali dipanen pada tahun 2019. Dalam satu tahun, anggur Brazil bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Sedikitnya ada 40.000 batang pohon tanaman anggur Brazil di lahan miliknya ini. Setelah kurang lebih 3 tahun berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil, Deden kini sudah dapat menghasilkan buah segar setiap tahunnya. Setiap kali panen, Deden bisa meraup keuntungan sekitar 20 hingga 30 juta rupiah. Untuk buahnya ini sekali panen di angka 35 sampai 40 kiloan dan setahun ini bisa panen kurang lebih 3 kali sampai 4 kalian. Itu dijual berapa nih? Kalau untuk buahnya kita jual Rp200.000 per kilo. Bagi masyarakat yang ingin menikmati anggur Brazil bisa berkunjung langsung ke kebun yang dimiliki Deden ini atau dapat memesannya dan akan dikirim langsung. Selain bisa dinikmati langsung, anggur Brazil juga bisa diolah menjadi selai, jus, dan lainnya. Yanuar Aditya, Majalengka.